لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ركن ركن سكاليان Saudara-saudari seiman serta seislam, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu. Yang biasanya kita bertemu di tempat yang berbeda. Hari ini kita bertemu di tempat dan suasana baru. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi diri kita dimanapun kita berada. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan keberkahan dari waktu, usia, amal, harta, keluarga yang kita miliki. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita sudah beberapa kali bertemu sedikit banyak ada nasihat-nasihat yang pernah saya sampaikan kawan-kawan juga mendengar menyimak ada juga sebagian bertanya pada kesempatan pagi hari ini kembali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita seluruhnya karena kita semuanya insyaallah azza wajal dengan yakin kita bahwasanya kita dalam agama yang mulia ini agama Islam sehingga kita punya tanggung jawab sebagai seorang muslim. Kita punya tanggung jawab sebagai seorang muslim. Kita perlu ingat kita di dunia ini bukan hanya sebatas manusia. Ya, kita perlu ingat mau saya di dunia ini kita bukan hanya sebatas manusia. Bukan hanya sebatas makhluk Allah Azza Wajal. Tapi kita ini juga seorang hamba Allah. Sehingga punya tanggung jawab. Jikalau kita hanya sebatas manusia yang itu bentuknya ciptaan Allah, maka tidak ada bedanya antara diri kita dengan hewan-hewan, dengan pepohonan, dengan bebatuan, dengan benda-benda mati. Tapi kita adalah manusia yang memiliki tanggung jawab, seorang mukmin, seorang muslim. Kita pernah dengar firman Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah ketika ingin memberikan ketentuan-ketentuan dan syariat ini, larangan dan perintah ini yang kita sudah yakini dan kita jalankan. Allah menjajaki, Allah ingin berikan kepada langit, Allah ingin berikan kepada bumi, Allah ingin berikan kepada pegunungan. Tapi semuanya menolak. Semuanya menolak. Inna aradna al amanata al samawati wal ardi wal -jibal. Kami sudah tawarkan amanah ini yaitu larangan-larangan perintah-perintah Allah kepada langit, kepada bumi, kepada pegunungan. Jawaban mereka apa? Fa'abaina Mereka semua menolak. Wa ashfaq Mereka cemas, nggak sanggup untuk membawa amanah dan beban yang Allah azza wajalla berikan. Kemudian tiba-tiba wahamalah hal insan yang menerimanya adalah manusia. Lalu kemudian Allah memberikan dua sifat. Di mana selama dua sifat ini masih melekat pada seorang manusia, maka dirinya tidak akan bisa melaksanakan amanah ini dengan baik dan benar. Sifat yang pertama kata Allah, innahu kana jahula. Sifat yang pertama, seorang manusia itu memiliki sifat kezaliman ada hasrat untuk melakukan kezaliman. Sebaik-baik manusia pasti dalam dirinya ada hasrat untuk melakukan kezaliman kepada orang lain. Persaingan, ee, menghina, mengerdilkan, tidak menganggap dan seterusnya, itu ada. Yang kedua adalah jahula, kebodohan. Karena manusia ini memiliki keterbatasan akal sehingga Ilmunya juga memiliki keterbatasan. Dua sifat ini, apabila masih melekat dalam diri kita, maka kita akan membawa amanah ini dan kita tidak bisa melaksanakannya. Ingat, amanah beban tanggung jawab kita sebagai hamba Allah itu besar, dan kita harus melihat. Kita ini, ketika beragama Islam, agama Islam itu bukan hanya agama yang mengatur peribadatan, bukan agama yang hanya mengatur peribadatan. Pergaulan kita di diatur dalam Islam, pakaian kita diatur dalam Islam, tata cara tidur, bangun, bahkan membersihkan najis pun diatur dalam Islam. Saat ini, banyak sekali anak muda atau banyak. Dari keumuman orang yang mengira bahwasannya beragama itu, ketika seorang itu beribadah di luar, itu bebas. Dia mau melakukan apapun, padahal ingat sekali lagi, kita memiliki agama yang sempurna, termasuk kesempurnaan dalam agama kita adalah agama itu mengatur segalanya, mengatur pergaulan kita dengan siapa saja kita boleh bergaul, dengan siapa saja kita boleh berbicara, berbincang, duduk berlama-lama dan dengan siapa saja kita tidak boleh melakukan itu. Bahkan tata cara tidur, kemudian bangun, membersihkan najis, kotoran-kotoran semua diatur. Jadi sekali lagi, agama Islam tidak hanya mengatur bagaimana kita beribadah. Tapi bagaimana kita hidup. Makanya kita akan kalau membaca setiap sholat itu kan ada itu namanya doa iftitah. Ya. Kalau setelah takbirat ihram, Allahu Akbar kan ada itu. Yang kita baca di antaranya apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Ya, ucapan ini kalau kita renungi, kita sadari ucapan ini dalam, sedalam-dalamnya. Karena Allah berfirman, inna salati, salatku, satu, ini berkaitan dengan ibadah. Wa nusuki, nusuk di sini adalah ibadah secara keumuman atau sebagian mengartikan adalah sesembelihanku. Kemudian ada dua hal yang lain, dua berkaitan dengan ibadah, dua berkaitan dengan kehidupan. Wa mahyaya, kehidupanku dan kematianku. Lihat Dua berkaitan dengan peribadatan, hubungan seorang hamba dengan robnya. Dua lagi hubungan dia dengan alam semesta. Kehidupan dan kematianku hanya milik Allah semata. Jadi, kalau orang sudah mengucapkan ini, harusnya dia sadar ia seorang hamba Allah yang bukan hanya bisa melaksanakan ibadah saja, tapi bagaimana ia melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan ini sebagai seorang hamba Allah yang sempurna. Selain hubungan dirinya dengan Allah dijaga, hubungan dirinya dengan alam semesta ini juga dijaga. Rasulullah SAW saja mengatakan, "Jikalau dirimu masih memiliki kesempatan untuk hidup di hari esok, kalau engkau bisa menanamkan suatu tanaman, maka tanamkanlah hubungan dirinya dengan alam semesta. Makanya, ini agama yang luar biasa, dan kita harus bangga dengan agama yang kita miliki." Di saat sekarang, banyak orang yang beragama Islam mulai malu untuk menonjolkan keberagamaannya. Kenapa? Karena agama ini justru menjadi beban, bukan menjadi tanggung jawab. Ketika kita menjadikan agama ini beban dalam kehidupan kita, itu artinya kita akan menjalankan agama kita dalam kondisi terpaksa. Apakah itu yang diinginkan Allah? Tidak, Allah menginginkan apa? Agar kita ini beribadah. Dan ingat beribadah itu bukan hanya sebatas yang kita kenal salat, zakat, puasa, haji, umroh, berzikir, baca Quran. Bukan. Seluruh aktivitas kita kita bisa ubah dari aktivitas yang itu biasa menjadi luar biasa itu ibadah. Bahkan seorang suami yang mencari nafkah untuk istrinya bisa menjadi ibadah. Seorang sahabat yang membuat membuka pintu kebahagiaan bagi sahabat yang lainnya juga suatu peribadatan. Di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara amalan yang dicintai Allah Azza wa adalah idkhalu as-surur ila al-mu'min, memasukkan kebahagiaan kepada orang yang beriman. Makanya kata Rasulullah kan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. tersenyummu untuk saudaramu itu sedekah. Maksudnya sedekah ay khairi ilal ghair. Menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Kita nggak bisa berikan harta, kita nggak bisa berikan jabatan kita, kita bisa berikan senyuman. Senyuman yang kita berikan kepada orang lain membuatnya dia semangat, membuatnya dia terbuka hatinya. Oh hari ini saya ada kawan-kawan saya yang menebarkan senyum itu artinya insya Allah hari ini adalah hari yang baik untuk saya bersemangat bekerja dan seterusnya. Tapi kalau kita awal, awali hari kita dengan mus muka yang masam, tanpa ada senyuman, bagaimana kita akan memberikan semangat untuk orang lain? Diri kita pun tidak semangat untuk hidup. Sehingga tanggung jawab kita sebagai hamba Allah itu besar. Sekali lagi, kita tidak cukup untuk menjaga hubungan kita dengan Rabb kita. Allah Jalla wa. Itu tanggung jawab besar tentunya Bagaimana kita memperbaiki sholat, puasa, haji dan seterusnya yang kita laksanakan dalam bentuk peribadatan Tapi juga bagaimana kita melaksanakan tanggung jawab kita Kita sebagai seorang misalkan yang memiliki tanggung jawab Memiliki suatu perusahaan besar Bagaimana kita memperhatikan karyawan dan orang-orang yang di bawahnya Sebaliknya pula Para pekerja dan para karyawan bagaimana menjalankan tugas dan tanggung jawabnya semaksimal mungkin. Ingat itu bukan kaitan dengan kebiasaan kita, bukan kaitan dengan karakter kita. Itu kaitannya adalah dengan kita sebagai seorang Muslim. Kalau kita seorang Muslim, maka kita akan bertanggung jawab. Kita masuk bekerja, kita ada di situ akad perjanjian. Apa yang harus saya kerjakan dan saya harus menerima hak saya seperti apa? Kalau kita bermain-main, berarti kita sedang melakukan suatu kezaliman. Sebagaimana orang-orang yang lain yang bermain-main dengan cara bekerja kita, sama juga. Maka, sekali lagi, jangan kita dilihat seorang yang baik, oh, itu karena dia karakternya memang begitu baik. Jangan dilihat, oh, itu karena dia keluarga dari keluarga baik, dari manapun kita, dengan gaya apapun diri kita. Kita seorang Muslim, berarti kita punya tanggung jawab sebagai hamba Allah dan sebagai manusia yang memiliki hubungan dengan alam semesta, yang memiliki hubungan dengan beragam kehidupan di sekeliling kita. Makanya, kadang seorang anak muda zaman sekarang jadi kita terjajah dengan pemikiran orang Barat yang mereka tidak berhasil. Untuk menjadikan agama itu sebagai kekuatan dalam kehidupan, justru agama itu menjadi beban dalam kehidupan. Akhirnya, mereka memisahkan antara kehidupan beragama dan kehidupan di luar agama. Kehidupan beragama hanya berada di gereja, hanya berada di tempat peribadatan mereka. Di luar itu, mereka bebas untuk melakukan apapun karena tidak ada agama di luar gereja. Kita sebagai Muslim, jangan sampai kita Muslim ketika di masjid saja. Nggak ada begitu ceritanya. Kita Muslim sampai kita mati. Kita di rumah sebagai seorang Muslim, kita di kantor sebagai seorang Muslim, kita di tempat pekerjaan kita, kita bahkan di lapangan bola sebagai seorang Muslim. Nggak bisa kita copot Muslimnya ditaruh dulu di masjid, kemudian kita keluar jadi orang sebebas-bebas apapun. Maka sehingga inilah yang terjadi ketika kita sekarang melihat umat ini. Kita umat Islamnya besar, banyak jumlahnya. Tapi kenapa setiap keputusan itu bukan kita yang mengatur. Justru orang-orang yang mereka minoritas yang mengatur kita. Karena sendiri diri kita sendiri nggak belum sadar bahwasanya kehidupan kita itu dalam beragama bukan hanya sebatas kehidupan dalam peribadatan. Tapi dalam seluruh aktivitas Makanya di saat manusia sudah banyak percaya kepada Orang-orang yang memiliki ilmu dan para ulama Dan mengembalikan perkara-perkara urusan mereka kepada mereka Disinilah ada dampak yang positif yang akan dirasakan kemudian hari Tapi jika mereka sudah mulai meragukan Atau bahkan merendahkan atau bahkan lebih percaya dengan orang-orang yang bukan dari agama kita dan tidak memiliki agama bahkan disinilah saatnya kita untuk meratapi keberagamaan kita sehingga kita sebagai muslim sebenarnya kalau kita mau dalam batasan yang minimal saja batasan minimal aja sebagai muslim kita nggak perlu batasan maksimal ya kita nggak perlu batasan yang oh ini tingkatannya sebagai seorang para orang-orang soleh. Nggak cukup kita seorang Muslim yang tahu kewajiban melaksanakan kewajiban meninggalkan yang haram. Nggak usah pikirkan yang sunnah, nggak usah pikirkan yang makruh, nggak usah pikirkan yang mubah. Pokoknya dalam kehidupan asal kita sudah menjalankan wajib, asal kita sudah meninggalkan yang haram, cukup itu aja ya itu aja tentu kalau kita ingin mendapatkan yang lebih sempurna tentu kita akan mempelajari yang sunnah itu apa kita mulai terapkan yang makruh itu apa kita mulai tinggalkan tapi tanggung jawab dasar seorang muslim itu mengerjakan yang wajib meninggalkan yang haram dah hukum yang lima yang kita kenal itu ada namanya wajib ada namanya haram ada namanya sunnah ada namanya makruh ada namanya mubah yang tiga terakhir ini mau dikerjakan, mau tidak dikerjakan, ini tidak sebagaimana kedudukan yang dua di awal: wajib dan haram. Kalau kita tidak mengerjakan yang wajib, kita berdosa, dan ancamannya neraka. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang haram, kita berdosa, dan ancamannya neraka. Kalau kita meninggalkan yang sunnah, mengerjakan yang makruh, meninggalkan atau mengerjakan yang mubah, ini tidak begitu ada ancaman atau motivasi yang lebih. Makanya, sekali lagi kita melihat potensi kita masing-masing. Oh, saya belum bisa untuk mengerjakan yang sunnah-sunnah atau untuk meninggalkan yang makruh-makruh. Saya baru bisa untuk mengerjakan yang wajib dan haram, bagus. Ada seorang sahabat datang ke Nabi, bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang diwajibkan bagiku dalam sehari semalam?" "Sholat lima waktu." "Ada enggak yang lain?" "Ya Rasulullah," kata Rasulullah, "enggak ada yang lain. Kecuali engkau mengerjakan sholat sunnah, cuman sholat lima waktu aja." "Ada lagi yang diwajibkan?" "Ya Rasulullah, ada puasa Ramadan. Ada enggak puasa yang diwajibkan?" "Lagi enggak ada kecuali engkau mengerjakan dengan sukarela, yaitu puasa sunnah." "Ada enggak yang lain lagi yang diwajibkan?" Dari sedekah, ada zakat, zakat tarta, bla bla bla, dan seterusnya. Tapi ada juga yang lainnya, itu hukumnya sunnah. Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, aku tidak akan lebih mengerjakan daripada yang engkau wajibkan tadi." Dia pergi, jadi cuman hanya mengerjakan sholat wajib lima waktu aja, tanpa ditambahin qabliyah, bakdia, sholat duha, sholat witir, sholat apa, sholat apa. Puasa juga cuma Ramadan tanpa ditambahi puasa Senin, Kamis, puasa Arafah, puasa apa. Rasulullah mengatakan kepada orang ini, "Aflaha wa abihi in sadang. Orang ini akan mendapatkan kemuliaan kalau dia jujur. Maksudnya, apabila dia cukup mengerjakan yang wajib-wajib ini, meninggalkan yang haram-haram ini, dia akan masuk dalam surga Allah. Namun dalam kehidupan kita, kita menyadari bahwasanya diri kita seringkali tidak bisa melaksanakan yang wajib. diri kita seringkali tidak bisa meninggalkan yang haram. karena kita sadar itu, karena kita sebagai mahalul khafaw nisyan tempat di mana kita salah dan lupa, maka kita perlu ada hal-hal yang menyempurnakan. apa yang membuat kita menyempurnakan yang wajib yang terlewatkan atau yang haram yang kita kerjakan? Yang bisa menyempurnakan itu adalah yang dikatakan amalan-amalan yang sunnah, dan amalan-amalan yang makruh. Kalau yang sunnah kita kerjakan, maka dia akan menyempurnakan kewajiban yang terlewatkan. Sebagaimana makruh yang kita tinggalkan, maka juga akan menyempurnakan dari haram yang kita telah lakukan. Tapi kalau orang... Benar-benar menjaga yang wajib, benar-benar menjaga yang haram. Sudah cukup begitu, maka kata Rasulullah, "Sebagaimana dikatakan af'la hawa abihi insodak. demi Allah, dia akan mendapatkan kesempurnaan, mendapatkan kemuliaan di surga Allah." Tapi orang itu sadar, oh, "Saya belum bisa mengerjakan yang wajib, semua. Saya belum bisa meninggalkan semua yang haram. Saya sedang berusaha." Tapi sebagian yang haram, saya masih susah untuk meninggalkannya. Kalau dalam kondisi begini, berarti kita tingkatkan amalan-amalan yang bisa kita tingkatkan, tapi saya bisa mengerjakan yang sunnah, kerjakan, tapi saya bisa meninggalkan yang makruh, tinggalkan demi menyempurnakan yang masih kurang dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ketika saya katakan wajib, haram, makruh, sunnah, mubah, ini bukan hanya berkaitan dengan sholat, kita makan pun diatur dalam syariat Islam. Kita sebagai seorang muslim misalkan Kita nggak boleh makan daging babi misalkan Apa sih daging babi kalau dimasak dengan yang begitu ini kan enak Bisa Apa masalahnya? Sekali lagi Seringkali Seringkali Kita dalam menjalankan agama Kita tidak perlu alasan untuk menjalankannya Cukup bagi kita untuk tunduk dan menerima Itulah hakikat Islam Apa arti Islam? Islam al-istislamu lillah Artinya, berserah diri kepada Allah. Kalau kita tahu ini aturan Allah, cukup. Gak perlu banyak tanya, kenapa, kenapa begini, kenapa begitu. Ini aturan Allah. Saya tahu alasannya, tidak tahu alasannya, saya harus tetap menjalankan. Kalau saya tahu alasannya dan saya bisa bertanya, alhamdulillah, semakin menguatkan saya dalam menjalankannya. Kalau saya tidak tahu, tetap bagi saya harus menjalankannya dan tidak membuat saya lemah dalam menjalankannya. Begitu. Karena sekarang ya zaman sekarang ini Di saat kita hidup bercampur baur dengan berbagai macam agama Bahkan di luar orang yang beragama Seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak bisa mampu menjawabnya Bukan berarti kita jadi ragu dengan agama kita Kita kan sudah yakin bahwasanya kita beragama sebagai agama Islam Tanggung jawab kita apa? Berserah diri kepada Allah Terjawab atau tidak terjawab pertanyaan orang lain tentang agama kita Itu bukan urusan kita sebagai dasar Walaupun kita boleh mencari jawaban, boleh. Tanyakan kepada orang berilmu, tanyakan silahkan. Tapi jangan membuat kita kemudian ragu. Oh iya ya, agama Islam kenapa begini amat? Kenapa ribet sekali pengurusannya dan peraturannya? Maka sekali lagi, motivasi kita, semangat kita dalam beragama Islam adalah al-istislamu lillah. Bagaimana kita menyerah diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan kita sampai kita wafat. Semuanya. Dan jangan sampai dalam kita beragama, kita merasa agama ini beban. Sekali lagi, jangan sampai. Ketika kita menjalankan agama ini, kita menganggap agama ini beban. Sholat lima waktu, kenapa sih sholatnya nggak jadi satu aja? Kenapa harus ada sholat subuh? Di saat kita sudah ngantuk, yang sangat dahsyat kita harus bangun. Kenapa harus ada sholat duhur di saat kita sudah lelah, capek untuk bekerja? Kita harus sholat. Kenapa harus ada sholat asar di saat kita sudah mau beristirahat? Ada sholat asar dan seterusnya Isya. Kenapa kita harus sholat Isya? Padahal kita sudah ngantuk, itu mau sholat Isya. Kalau kita menjalankan syariat ini, agama ini dengan penuh beban akan berujung pada kebosanan, akan berujung pada peninggalan. Betapa banyak. Orang-orang yang dahulunya rajin mengerjakan sholat lima waktu ada dalam satu situasi, ia meninggalkannya. Kenapa? Di saat ia sudah mulai, agama ini beban sekali dalam kehidupan saya, terlalu banyak mengatur hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang diatur. Hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang diatur. Kenapa? Seorang laki-laki itu, kalau dia mau berhubungan harus dihalalkan dulu melalui jalur pernikahan. Kenapa nggak dibebaskan begitu saja? Kenapa tidak dibebaskan begitu saja? Kadang pertanyaan ini mungkin kita tidak bisa menjawabnya. Sekali lagi, kita tidak bisa menjawabnya bukan berarti kemudian kita meragukan ketentuan syariat ini. Urusan kita tidak bisa menjawab itu urusan lain. Urusan kita menjalankan itu tanggung jawab kita urusan kita saya belum bisa meninggalkan yang haram itu urusan lain lagi tapi kita tetap meyakini bahwasanya kalaulah kita terjatuh dalam suatu yang haram dan kita belum bisa meninggalkan kita meyakini sebenarnya ini terlarang dalam syariat hanya saja saya belum bisa meninggalkan harus ada begitu karena jikalau seorang setelah mengerjakan setelah melakukan sesuatu yang haram kemudian dia juga merasa yang haram ini halal ini lebih berbahaya yang haram dijadikannya halal ini lebih berbahaya, walaupun dia tidak mengerjakannya. Maka, sehingga kita, sebagai anak muda, sebagai seorang Muslim, kita harus memang memiliki keteguhan dalam keimanan kita. Jangan mudah untuk diragukan, dan jangan pula kita merasa kita ini sudah agama Islam ini semenjak kita lahir, ya. atau mayoritas kita. Saya nggak tahu, di sini mungkin ada yang mualaf. Tapi mayoritas kita mungkin dari semenjak kita lahir Muslim. Ada nggak yang pernah bertanya, mungkinkah setelah kita beragama Islam kita keluar dari agama Islam? Ah nggak mungkin. Saya sudah dari semenjak lahir SD SMP SMA Muslim saya rajin sholat lima waktu. Masa ada kemungkinan saya tidak Islam? Oh banyak. Jangankan diri kita, sahabat Nabi aja ada yang keluar dari Islam. Sahabat Nabi saja sudah melihat mukjizat Nabi di hadapannya. Sudah melihat kemuliaan Rasulullah di hadapannya. Kemudian dia keluar dari Islam. Apalagi diri kita yang belum melihat apa-apa. Kita Islam ini kan lebih banyak kita ini Islam keturunan. Islam warisan. Makanya tata cara sholat kita, tata cara wudhu kita, tata cara kita beragama, berhubungan, semuanya lebih banyak apa? Kita ini sebagaimana diajarkan orang tua kita, kakek naya, nenek moyang kita sudah kita itu yang kita jalankan, kan? Sampai di situ saja? Padahal Islam itu, padahal agama Islam ini mengandung ilmu, yang ilmu ini harus dipelajari. Entah itu kita pelajarinya melalui orang tua kita sebagai seorang Muslim, entah itu melalui kakek kita. Entah itu melalui guru kita yang mengajari ketika kita masih usia ini, ketika kita masih kecil, kita diajari tata cara sholat, wudhu dan seterusnya. Harus dipelajari, jangan hanya sebatas diwarisi saja. Kamu Muslim semenjak kapan? Semenjak lahir. Apakah kita menjamin sampai kita wafat kita sebagai seorang Muslim? Enggak. Kita tidak bisa menjamin. Jangan pernah merasa aman dengan keyakinan yang kita miliki. Orang yang meyakini dirinya di atas kebenaran hari ini Bisa jadi hari esok dia meragukan kebenaran yang diyakininya hari ini Sebagaimana orang yang meragukan hari ini tentang kesalahan orang lain Bisa jadi hari esok dia meyakini kesalahan orang lain itu menjadi benar Makanya seorang muslim itu dalam sholat lima waktunya selalu minta keteguhan iman dalam Firman Allah Azza Wajalla, Ikhdi Nasratal Mustaqim itu tujuannya adalah agar kita diberikan keteguhan sampai kita wafat. Makanya sholat itu ibadah yang nggak bisa ditinggalkan. Lihat ya, kalau kita lihat puasa, orang sakit nggak ada kewajiban puasa. Sholat ada nggak dia kewajiban sholat sakit? Ada. Dikatakan bahkan ulama fikih mengatakan orang itu tidak diwajibkan sholat saat dia tidak sadar, selama dia masih sadar, walaupun terbaring di atas ranjang, hanya bisa berkedip hanya kedua matanya, seluruh anggota tubuhnya pun lumpuh, masih diwajibkan untuk sholat karena dia masih sadar. Tapi kalau sudah tidak sadar sudah. Tapi coba kita lihat puasa, coba kita lihat zakat, coba kita lihat haji, coba kita lihat baca Quran. Ada waktu-waktu di mana kita diringankan. Kenapa? Karena dalam sholat kita ada satu bacaan yang itu membuat kita ini teguh di atas keimanan sampai kita wafat. Ketika kita membaca mustaqim. Berikanlah kami petunjuk. Berikanlah kami petunjuk. Kenapa minta beri petunjuk? Padahal hari ini sudah diberi petunjuk. Meminta untuk diberi petunjuk itu untuk hari ini dan hari esok minta diberikan petunjuk itu agar petunjuk ini tetap diberikan terus menerus oleh Allah. Kita diberikan keteguhan sampai kita wafat. Ada orang sekarang bertanya, umat Islam itu sebenarnya ragu dalam beragama. Kenapa? Karena tiap hari mereka memberikan petunjuk. Jadi sebenarnya mereka dalam keadaan tersesat. Oh iya begitu ada. Setiap hari kan kita, bukan tiap hari, bahkan lima kali dalam sehari, setidaknya ya. Kalau kita baca di rokaat pertama aja, padahal kita nggak baca rokaat 17 kali kita. 17 rokaat. Dari dua subuh, empat zuhur, empat asar, tiga maghrib, empat isya, tujuh belas rokaat. Setiap rokaat kita mengatakan ihdina al mustaqim. Jadi sebenarnya umat Islam ini dia percaya nggak dengan agamanya? Kenapa? Kenapa dia tiap hari minta petunjuk? Berarti dia sedang tersesat dong minta petunjuk. Ya begitu kan? Sekali lagi kita nggak tahu jawaban, kita punya tanggung jawab. Urusan jawaban nggak jawab itu urusan lain. Tetap kita beragama Islam, tetap kita teguh sampai kita wafat. Tapi untuk menjawab, bagaimana menjawabnya? Kita perlu menjawab bahwasanya petunjuk yang kita minta, petunjuk yang kita minta itu bukan hanya sebatas petunjuk yang kita telah dapatkan, tapi juga petunjuk yang akan kita lalui berikutnya. Betapa banyak orang hari ini diberi petunjuk besok, dia tersesat, makanya dia harus minta petunjuk terus-menerus. Sebagaimana hari ini dia diberi petunjuk, maka dia minta diteguhkan, ditetapkan, dia terus diberi petunjuk. Itu maksudnya meminta petunjuk kepada Allah, bukan maksudnya kita ragu. Oh, kita ini sesat berarti tiap hari kita minta petunjuk kepada Allah. Bukan demikian, tapi untuk menguatkan hati kita, bahwasanya kita harus dalam kondisi beriman sampai wafat kita. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan dan dimuli dirahmati Allah azza wajal, tidak mudah bagi seorang muslim itu wafat dalam keadaan Islam. Sekali lagi, tidak mudah bagi seorang muslim itu wafat dalam keadaan Islam. Ya, kenapa? Hari ini kita, oh, saya muslim dari kecil, saya bisa pastikan diri saya akan mati dalam keadaan Islam. Bisakah? satu di antara kita memastikan diri kita mati dalam keadaan Islam? Tidak bisa. Betapa banyak orang-orang yang kita temui dalam kehidupan kita. Dulunya seorang Muslim bahkan. Orang yang cukup rajin dalam beragamanya. Cukup baik sifat-sifatnya. Tiba-tiba berubah. Dan akhir hayatnya wafat dalam kondisi tidak Islam. Makanya kita sebagai seorang Muslim. Sekali lagi Islam ini sebagaimana Allah berfirman udkhulu fisilmi kafatan masuk dalam agama Islam ini secara menyeluruh merata pakaian kita diatur dalam Islam bukankah dalam Islam itu ada namanya pembahasan aurat coba kalau dalam umat-umat yang lain saya nggak tahu mungkin nggak ada batasan aurat mungkin sehingga pakaiannya bebas mau telanjang bulat pun mereka hanya terjerat atau tersandera dengan rasa malu aja sebagai seorang manusia. Tapi kita seorang muslim ada batasan aurat. Kita malu nggak malu itu urusan bukan urusan kita. Saya nggak malu kalau menampakkan aurat itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah engkau menjalankan agama. Malu dan nggak malu itu bukan urusanmu. Engkau urusanmu adalah berserah diri kepada Allah. Begitu. Sebagai contoh. Jadi misalkan seorang wanita Ya alhamdulillah di sini e, karyawannya dan para rekan-rekan sekalian mungkin sedikit banyak dijaga diwajibkan mungkin untuk menggunakan hijabnya. Tapi belum tentu ketika di rumah kembali atau bersama sahabatnya atau e, di tempat dan lingkungan lainnya. Sehingga ini tanggung jawab dimanapun kita berada, dimanapun kita berada. Sebagai contoh, aurat ini bukan masalah. Saya malu dan enggak malu. Saya siap dan enggak siap. Aurat ini adalah ketentuan beragama. Karena kita sudah mengikrarkan diri kita sebagai muslim, berarti kita terikat dengan aturan-aturan seorang muslim. Sehingga kita harus siap menjalankan. Saya belum siap. Saya belum sekalipun engkau belum siap. Dirimu belum sanggup, tapi yakini bahwa saya dirimu sedang melakukan kesalahan. Harus begitu. Karena kalau seorang sudah melakukan kesalahan tapi dia merasa tidak salah ini kesalahannya jadi double dua kali lipat melakukan kesalahan satu kesalahan merasa tidak bersalah kesalahan yang kedua tapi ketika dia melakukan kesalahan dan menyadari bahwa dirinya melakukan kesalahan ini harapannya dia suatu saat akan kembali kepada jalan yang benar. Menyadari posisi kita yang salah itu sebenarnya pintu pertama dan langkah awal untuk kembali kepada jalan yang benar. Menyadari posisi kita yang salah, itu adalah langkah pertama untuk kita kembali kepada jalan yang benar. Tapi melupakan posisi diri kita, apakah kita salah atau benar, kita tidak masalah, maka di sini adalah masalah yang tidak akan berkehujungan. Tidak ada ujungnya. Terus begitu. Makanya, sekali lagi, rekan-rekan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana kita ini menjaga rukun Islam kita yang lima? Ya, rukun Islam ada lima. Bagaimana kita menjaga rukun iman kita yang enam? Hari-hari ini, atau beberapa tahun ini, beberapa bulan ini, kita kan ada dalam kondisi wabah yang luar biasa. Saya kebetulan karena tinggal bersama santri-santri, gitu, ada beberapa peristiwa. Yang mereka di saat dalam kondisi di pondok, kadang mereka itu anak-anak SMP, tiba-tiba kehilangan kedua orang tuanya dalam kondisi wabah begini, dan kondisinya kan tidak normal sebagaimana biasa. Kehilangan mungkin satu orang, setahun berikutnya satu orang lagi. Kalau ini kan sering merata, tiba-tiba satu angkatan, berapa yang kehilangan orang tuanya, begitu kan? Disinilah peran seorang muslim dengan keimanan kepada Allah Sampai keimanan terhadap takdirnya itu benar-benar dicoba, diuji Ente beriman gak? Kamu beriman gak? Kamu sudah siapkan gak kondisi-kondisi yang seperti ini? Sedih silahkan sedih Tapi berlarut dalam kesedihan, meratapi sehingga engkau lupa bahwasanya engkau seorang yang beriman Ini menjadi masalah Maka Salah satu cara saya menguatkan para santri ketika dalam kondisi begini, tiba-tiba dapat kabar, misalkan, uh, "Apa ada, apa ada, apa adalah mengembalikan, menyadarkan bahwasanya kita ini hamba Allah dan semuanya itu sudah ketentuan dan keputusan Allah." Dimanapun kita berada, dan dimanapun kedua orang tua kita berada, maka ketentuan Allah sudah menjadi ketentuan yang tidak bisa kita lewatkan hari ini atau besok atau lusa sama saja. Karena kita hanya menjalankan ketentuan Allah. Bukan tugas kita memprotes, apalagi kita menghina, apalagi kita justru kufur terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla sudah tentukan. Ujian dalam keimanan. Begitu juga ketika kita menjalankan aktivitas kita. Ketika tidak ada pengawas dalam bekerja kita, apa kita bertanggung jawab? Bisa jadi pengawasnya tidak melihat ketika kita melakukan kelalaian tapi ada Allah yang melihatnya. Bisa jadi kita bisa memanipulasi data, bisa menyimpan, bisa mengambil sesuatu yang itu bukan hak kita. Tapi ingat, hari ini engkau bisa lolos dari pengadilan dunia, tapi engkau tidak akan mampu lolos dari pengadilan akhirat. Hari ini engkau bisa melenyapkan seluruh saksi, di akhirat kelak seluruh saksi akan dihadirkan dan tidak bisa berdusta. Susah kita, sebagai hamba Allah, ini harus sadar benar. Kita ini terbatas, kesenangan kita, kebahagiaan kita di dunia ini terbatas. Kita harus membangun bagaimana kita membahagiakan diri kita kelak di akhirat, agar kita tidak lupa bahwa saya tanggung jawab kita kemudian hari itu besar. Sekarang, kita di sini, berapa kita mendapatkan upah dalam sebulan? Lalu, berapa tanggung jawab kita yang sudah kita berikan? Apabila kita kurang dalam memiliki tanggung jawab Atau yang memberikan upah pun Menzalimi orang yang harusnya diberikan lebih Ini hanya perkara dunia Ringan diselesaikannya Haknya dikembalikan Wajibnya ditunaikan selesai Tapi kelak di akhirat Sudah nggak bisa lagi mengembalikan hak Sudah tidak bisa lagi melaksanakan yang wajib Meninggalkan yang haram Yang tersisa adalah Bagaimana kita menjawab setiap pertanyaan yang kita sudah membuatnya hari ini? Setiap diri kita sekarang ini di dunia ini sedang persiapan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah kelak. Maka, persiapkanlah setiap pertanyaan itu dengan jawaban, karena tidak semua jawaban itu benar. Kalau penjawaban itu benar, tidak semua jawaban bisa kita ucapkan. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza Wajal, bukankah kita meyakini bahwasanya Allah itu Tuhan kita? Bukankah kita meyakini bahwasanya Muhammad itu adalah Nabi kita? Bukankah kita meyakini Islam itu agama kita? Tapi ternyata jawaban yang benar, jawaban yang tepat ini pun belum tentu bisa kita jawab setiap dari kita ketika kita sudah masuk kuburan liang lahat. Padahal kita sudah hafal nih dari sekarang. Kalau ditanya nanti siapa Tuhanmu, jawab Allah. Kalau ditanya nanti siapa nabimu, jawab Muhammad. Kalau ditanya nanti agamamu, jawab Islam. Apakah semua orang bisa menjawab? Enggak bisa. Padahal dia sudah ngafal dari semenjak kecil sampai mau wafat. Setelah wafat pun biasanya ada yang mentalkinnya. Mengatakan, Fulan ibnu Fulan, engkau nanti di alam barzakhmu akan datang dua malaikat yang akan bertanya kepadamu. Ketika ia bertanya tentang siapa Tuhanmu, maka jawablah. Mendengar itu yang meninggal. Setelah mendapatkan pelajaran bocoran ini, bisakah dia diteguhkan hati untuk menjawab? Seorang yang dalam kondisi takut, jawaban yang benar dan tepat pun seringkali hilang dalam benaknya. Apalagi kalau ia tidak memiliki jawaban. Apalagi kalau dia tidak memiliki jawaban. Kita nanti di akhirat akan menghadapi Allah Azza wa Jalla satu persatu. Fulan, kamu hari ini melakukan ini apa alasanmu? Fulan, kau melakukan hari ini, apa alasanmu? Di hadapan Allah, seluruh alasan akan terbantahkan. Seluruh kedustaan tidak bisa dilontarkan. Saksi-saksi dihadirkan. Bahkan saksi terdekat, yaitu anggota tubuh kita, pun akan berkata. Maka nggak ada lagi bisa kita dusta. Tanggung jawab kita besar. Sehingga setiap kita memelangkah, ini halal atau haram. Setiap kita berucap, "Ini benar atau salah? Jangan memperbanyak hitungan kita bersama Allah di akhirat. Minimalkan, sedikitkan, kurangi catatan amal buruk itu di sisi Allah, karena itu juga membuat kita lambat masuk ke dalam surga." Orang di dunia ini mengalami proses pembersihan berkali-kali dari dosa. Allah yang Maha Rahmat. Allah yang maha kasih sayang kepada hambanya menyadari bahwasanya hamba ini lalai, 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 lalai. Maka kemudian Allah bukakan pintu, 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 pintu agar dia dibersihkan, 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 dibersihkan. Para ulama mengatakan di dunia ini dibukakan pintu membersihkan diri dosa dengan bertaubat, dengan beristighfar, dengan beramal soleh. Itu semua menghapuskan dosa-dosa. Kalau dia ternyata belum dibersihkan, nggak bisa dibersihkan, masuk ke dalam kubur. Dia dengan hadirnya dua malaikat suasana yang mencekam yang menakutkan itu juga menghapuskan dosa-dosa. Kalau ternyata dosanya juga belum terhapuskan, nanti kelak di akhirat ada syafaat, ada keringanan. Kalau ternyata belum, Allah pun masukkan ke dalam neraka untuk dihapuskan agar masuk ke dalam surga dalam kondisi suci. Betapa Allah yang Maha kasih, betapa Allah yang Maha sayang, betapa Allah yang Maha rahmat ini memberikan pintu-pintu pembersihan dosa di dunia ini sebelum di akhirat. Tapi lihat betapa celakanya orang yang di dunia ini diberi kesempatan bertaubat, nggak bertaubat. Diberi kesempatan untuk istighfar, nggak beristighfar. Diberi kesempatan untuk berubah, tidak berubah. Diberi kesempatan untuk beramal soleh, tidak beramal soleh. Taib, masuk ke dalam kubur. Masuk ke dalam kubur. Dia mendapatkan cobaan dari kedua malaikat. Maka sedikit berkurang dosanya. Dia mendapatkan siksa, sedikit berkurang dosanya. Ia mendapatkan kawan yang buruk di alam barzakhnya, dia berkurang sedikit dosanya. Kalau dosanya belum juga bisa kehapus, nanti di akhirat. Tentu puncaknya kalau seorang dimasukkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Dan waliyadzubillah jangan sampai kita berharap yang penting saya masuk surga lah. Kapanpun yang penting saya masuk surga. Masuk neraka sehari dua hari juga nggak apa-apa. Nah, jangan sampai ada dalam benak kita berpikir begitu. Kenapa? Karena kita pernah mendengar sabda Nabi. Orang yang masuk dalam surga itu akan melupakan seluruh rasa sakit, seluruh rasa siksa yang pernah dialaminya. Kan lumayan sehari dua hari di neraka, habis masuk surga lupa semua. Jadi nggak apa-apa. Ada yang berpikir begitu. Ini bahaya kalau udah berpikir begini. Kalau orang sudah berpikir begini, ah nggak apa-apa, atau mendengarkan sabda Nabi orang yang terakhir masuk surga itu mendapatkan sepuluh kali lipat yang didapatkan di dunia sepuluh kali lipat dunia dan seisinya dikalikan sepuluh luasnya anugerahnya karunianya sepuluh kali lipat saya milih jadi orang terakhir aja nggak apa-apa ini bahaya kalau sudah begini kalau sudah motivasi kita begini ini bahaya dalam beragama karena kita nggak pernah tahu sampai kapan di neraka. Sebagaimana tadi Nabi bersabda, orang yang masuk dalam surga akan melupakan seluruh kisah sedihnya, sakitnya, susahnya. Sebelumnya, orang yang masuk neraka itu juga akan melupakan seluruh rasa nikmat yang pernah dilaluinya. Di dunia, ente bisa jadi orang yang kaya raya. Engkau bisa jadi orang yang miliki jabatan. Engkau bisa lagi orang yang bisa melakukan apapun sesuka hatimu dan mendapatkan puncak kenikmatan dunia. Sekali masuk neraka, lupa semua itu. Sedetik, satu hari, setengah hari di neraka, benar-benar membuat orang itu hancur lebur. Yang menjadi masalah, kalau hancur lebur, nggak dikembalikan lagi, mudah. Tidak akan pernah merasakan rasa sakit berikutnya. Makanya kan dikatakan orang yang masuk neraka itu la yuqda alaihim Mereka tidak dibiarkan mati tapi juga tidak diringankan siksanya. Berat. Hancur, hidupkan lagi. Hancur, hidupkan lagi. Hancur, hidupkan lagi. Jadi merasakan sakitnya itu terus. Sehingga sekali lagi kita ini kadang kalau memikirkan hari kiamat, surga neraka, ini sebenarnya beneran atau enggak sih? Hayalan atau enggak sih? Karena kita belum mengalami Karena kita belum melihat Karena itu sesuatu yang gaib Tidak bisa kita rasakan Padahal kita seorang muslim Kita ditanya nih Kamu yakin gak ada surga dan neraka? Kalau yakin harusnya setiap langkah kita Langkah ke surga atau langkah ke neraka Kan begitu Tapi ternyata realita dalam kehidupan kita Kita abaikan semua itu Seakan-akan surga dan neraka itu hanyalah Cerita hurafat Cerita hayalan Gak ada hakikatnya jadi kita mau ngomong bebas, kita mau langkah bebas, kita mau ngapa-ngapa bebas. Kenapa? Surga dan neraka itu hanyalah penyemangat kita. Padahal surga dan neraka itu ada. Sudah disiapkan. Sekarang sudah. Jibril ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan surga. Kata Jibril, kata Allah kepada Jibril. Ya Jibril, coba lihat surga. Jibril melihat anugerah karunia yang luar biasa di surga. Kata Jibril, tidak ada satupun hambamu yang mendengarkan tentang kenikmatan surga kecuali dia akan masuk ke dalamnya. Lalu kemudian kata Allah, nanti dulu belum selesai surganya belum selesai ini dibangun. Setelah surga sudah siap, Allah kelilingi. Surga itu diberi pagar. Pagarnya adalah al-makari, hal-hal yang susah. Setelah itu kata Allah, lihat ya Jibril sekarang surga. Setelah dia melihat, Jibril melihat nih. Dengan karuni yang melimpah di dalamnya, tapi pagar yang mengelilinginya adalah susah. Maka kata Jibril, ternyata sampai ke dalam surga itu tidak semua orang bisa. Walaupun dia mendengar, walaupun dia meyakini, tapi karena ada pagar yang mengelilinginya ini adalah kesusahan, tidak sesuai dengan syahwat, hasrat, hawa nafsu kita, sehingga itulah yang menghalangi seorang dari surga. Sebaliknya, pula neraka. Orang yang mendengar neraka takut, dia bagaimana lari sejauh mungkin, menjauhi pintu-pintu masuk neraka. Tapi setelah Allah memberikan pagar yang mengelilinginya, itu adalah syahwat, hawa nafsu, hasrat kita, keinginan kita yang bebas tanpa ada kekangan dan peraturan agama. Kata Jibril, "Tidaklah orang setelah mendengar neraka kecuali akan menjauhinya, tapi setelah engkau." Berikan pagar ini maka susah bagi seorang untuk tidak masuk di dalamnya. Ini Jibril yang mengatakan. Jibril yang mengatakan bahwasanya orang susah untuk menghindari neraka. Makanya rekan-rekan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kajian yang seperti ini itu untuk kembali menyadarkan kita siapa diri kita. Kita tidak bertanya-tanya, kita ini sampai kapan di dunia dan untuk apa kita hidup? kita akan hidup berapa tahun? Kita akan berapa lama kita bekerja dan mengumpulkan harta? Ada batasnya. Ada hari di mana kita nggak akan bekerja. Surga Allah Azza wa Jal menjanjikan itu. Kita nggak perlu bekerja, semua kita hanya panen aja, Ngambil semua harta yang kita inginkan. Sampai datangnya hari itu bersabarlah. Dan teguhkanlah keimanan kita. Jangan pernah menyanyiakan waktu yang tidak akan pernah terulang untuk kedua kalinya. Kita hidup hanya sesaat dan hanya satu kali. Kemudian, adalah kematian dan alam barzah, dan kemudian kebangkitan, dan masuk ke dalam surga dan neraka. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, uh, mungkin saya cukupkan sampai di sini uh, agar nasihat ini benar-benar masuk, benar-benar menyadarkan kita, karena seringkali nasihat itu kalau terlalu lama, terlalu panjang sehingga kita juga susah untuk mengingat mana yang harus diingat, mana yang harus dilupakan. Tapi semoga nasihat yang saya sampaikan terutama kepada diri saya sebelum kepada yang lain nasihat ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita dan memotivasi kita sebagai hamba Allah dan kita sebagai manusia yang hidup dalam berbagai dalima masalah dalam berbagai macam hubungan sehingga kita menjaga sebagai seorang manusia yang bertakwa. Taib. Sebelum diakhiri tadi ada permintaan Mas uh, Bayu ya. Oh gitu. Mungkin kalau ada bertanya mungkin silahkan ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada ya kita tutup dengan doa Insya Allah. Gak ada ya kita tutup dengan doa begitu. Taib. Mari kita menadahkan kedua tangan kita dan kita mengaminkan. دو آيان الله عز وجل اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وسيدنا وحبيبنا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله نيته وسره فأهل أنت أن تحمد أهل أنت أن تعبد أنت على كل شيء قدير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نسألك أن تبارك لنا في أعمارنا، وأن تبارك لنا في أموالنا، وأن تبارك لنا في أعمارنا، وأن تبارك لنا فيما تبقى لنا من هذه الدنيا. اللهم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك ان تجمعنا في مستقر رحمتك ودار كرامتك مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته